Hai Bunda, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Resamia. Hari ini saya akan membuat cookies dengan 4 bahan saja. Nah, ini ada margarin sebanyak 150 gram. Kemudian ini ada gula halus. Saya akan ayak ya. Gula halusnya ini sebanyak 150 gram. Ini kita ayak supaya tidak ada menggelindir. Kemudian ini akan saya aduk menggunakan spatula sampai gula dan juga margarinnya tercampur rata. Nah, jika adonannya sudah seperti ini, sekarang saya akan masukkan 2 bungkus bubuk coklatos, tapi ini juga akan saya ayak ya. Kemudian akan saya aduk kembali sampai bahannya tercampur rata. Lalu sekarang saya akan tambahkan 300 gram tepung terigu. Ini jangan lupa diayak juga ya. Kemudian diaduk. Oh iya, ini tepung terigunya kita masukin secara bertahap ya. Kemudian saya akan tambahkan lagi sisa tepungnya. Dan kita aduk kembali supaya tercampur semuanya ya. Nah, sudah seperti ini, kita pastikan adonannya sudah tercampur merata. Kita menggunakan tangan ya, tapi pastikan dulu tangannya sudah benar-benar bersih ya. Kemudian ini akan saya bulat-bulatkan ya adonannya. Kita bulat-bulatkan. Tata-tata. Ini sudah seperti ini akan saya pipihkan ya menggunakan garpu seperti ini. Kemudian taruh parutan coklat batang di atasnya. Kemudian ini akan saya panggang. Nah, ini saya sudah panaskan oven. Kemudian adonan akan saya masukkan ya. Ini akan saya panggang selama kurang lebih 25 menit dengan api 150 derajat Celcius. Nah, ini dia hasilnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.